Afwan, nak komentar sedikit tentang perkembangan yang berlaku di Palestin. Pertamanya, kita bersimpati dengan apa yang menimpa atas saudara-saudara Islam kita di Palestin. Benar apa yang sedang dilalui oleh mereka ialah sebesar-besar musibah. Semoga Allah memberi pertolongan dan bantuannya ke atas mereka, meringankan beban kesusahan yang mereka hadapi, menurunkan kemenangannya buat mereka ke atas musuh-musuh mereka daripada kalangan orang-orang Yahudi, la'anatullah, serta menggolongkan mereka yang terkorban dalam kalangan mereka sebagai para syuhada. Dalam masa yang sama, rasa sedih yang kita rasai disulami rasa marah atas apa yang dilakukan oleh anasir-anasir gerakan Hamas. Serangan hendap yang dilancarkan ke atas Israel secara rawak dan mengejut telah dijadikan sebagai alasan oleh negara Yahudi itu untuk mengetatkan sekatannya ke atas rakyat Palestin serta melancarkan serangannya yang bertalu-talu secara terbuka ke atas tempat-tempat awam yang mengakibatkan ramai nyawa tidak berdosa terkorban serta kemusnahan yang besar. Jadi kita tegaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Hamas ini bukan jihad. Sedangkan jihad mempunyai syarat-syarat dan ketetapan-ketetapan. Tidak ada jihad kecuali dengan adanya kemampuan dan kekuatan serta persenjataan dan ketenteraan. Sebagaimana firman Allah, wa'iddu lahum masata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menentang mereka, musuh-musuh Allah, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk kamu menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Mana mungkin kemampuan dan kekuatan dari sudut persenjataan dan ketenteraan ini dapat dicapai oleh saudara-saudara Islam kita di Palestin dalam keadaan negara mereka seperti mana yang kita semua sedia maklum sudah sekian lama dijajah, 50 tahun sudah dijajah oleh Yahudi la'anatullah. Tambah pula ternyata penempatan orang-orang Islam di sana terus bertambah kecil, manakala bekalan asas elektrik dan air dikawal penuhnya oleh penjajah Yahudi. Jadi jelasnya orang-orang Palestin di sana mereka tidak ada persediaan dan kemampuan dengan erti kata yang sebenar seperti mana yang digariskan oleh syarak. Tetapi ada pula yang menjustifikasikan apa yang dilakukan oleh Hamas dengan mengatakan bahawa objektif dan tujuan jihad bukan semestinya untuk menang. Kita kata pendapat yang sebegini memang keliru dan salah. Sedangkan Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apabila dilancarkan serangan atas nama jihad tanpa ada persediaan dan tanpa ada kekuatan yang dapat menandingi persediaan dan kekuatan musuh itu. Justeru kita kena faham bahawa jihad perlu ada persediaan seperti manalah ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. Tanpa persediaan dan tanpa kemampuan, apa yang sepatutnya dilakukan? Kita ambil pengajaran dan kita ambil contoh daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sepanjang 13 tahun mereka di Mekah. Apakah ada jihad dan apakah kita mengandaikan bahawa itu sengaja Allah biarkan macam tu sahaja, sedangkan Allah mampu menurunkan syariat jihad tetapi Allah tak turunkan? Adakah boleh kita mengandaikan sebegitu ke atas Allah Subhanahu Taala? Pastinya tidak mungkin. Sebaliknya, tidaklah syariat jihad diturunkan melainkan setelah para orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, kerana keadaan mereka sudah berubah daripada ketidakmampuan berubah menjadi mampu, daripada tak bersedia menjadi bersedia. Adapun sepanjang mereka di Mekah itu, mereka tidak ada kemampuan dan persediaan. Begitu juga kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa AS, apabila mereka yang beriman dengan Nabi Musa AS, mereka di bawah penguasaan dan jajahan takluk Fir'aun, si raja yang zalim. Adakah Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya diperintahkan supaya berjihad? Kita mendapati tidak ada semua itu. Sebaliknya, mereka diperintahkan supaya bersabar. Hanya setelah mereka keluar daripada bumi Mesir itu, selamat daripada penguasaan Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah SWT, setelah itu baru mereka diperintahkan supaya berjihad dan masuk ke tanah kota suci Baitul Maqdis. Jadi ini belum menceritakan tentang gerakan Hamas yang dibiayai oleh Syiah Iran dan mendapat arahan daripada Iran. Dan tentunya objektif dan matlamat Hamas lebih kepada keuntungan dan maslahat Syiah Iran berbanding umat Islam Palestin. Dan segala apa kemusnahan yang menimpa ke atas Iraq sesudah kejatuhan Saddam dan campur tangan Iran dalam hal ehwal negara Iraq menjadi sebesar-besar bukti. Adapun di Palestin, cukup jelas jika kita lihat angka korban dan kemusnahan besar yang dialami oleh orang-orang Islam di bumi Palestin. Itu. Angka korban dan kemusnahan yang jauh berlipat kali ganda berbanding dengan apa yang dialami oleh Israel. Dan kita kena ingat bahawa ini bukan kali pertama. Saya masih ingat 10 tahun yang sudah perkara yang sama telah berlaku dan perkara sama juga yang telah kita bangkitkan. Dan sepanjang tempoh itu kalau kita lihat, adakah orang-orang Islam di Palestin bertambah kuat dengan apa yang dilakukan oleh gerakan Hamas itu? Adakah orang-orang Yahudi, la'anatullah, sejak serangan yang dilakukan oleh Hamas 10 tahun yang lepas, mereka bertambah lemah? Kita mendapati sebaliknya. Tentera Yahudi semakin kuat sedangkan orang-orang Islam
semakin lemah. Dan itu yang boleh kita jangkakan dengan apa yang berlaku dalam serangan baru-baru ini. Bahawa angka korban orang-orang Islam berlipat kali ganda, kemusnahan yang mereka hadapi jauh lebih besar berbanding dengan orang-orang Yahudi itu. Tetapi apakan daya, pandangan nasihat sebegini dikatakan itu tanda orang yang munafik, ejen Yahudi, tidak beriman, hanya pandang bersembang, cinta dunia takut mati, tidak memahami apa yang dilalui oleh masyarakat Islam Palestin dan sebagainya. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Aku hanya ingin melakukan islah, kebaikan sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Pada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku akan kembali.